Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Dua penjambret juga ditangkap Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dua pelaku kerap beraksi di empat kecamatan. Satreskrim Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan menangkap dua penjambret di lokasi berbeda. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing. Mereka kerap menjambret di empat wilayah, yaitu Pulau Laut Sigam, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Barat, dan Pulau Laut Tanjung Selayar. Aksi mereka sebelumnya sempat tersebar luas di media sosial, sehingga dengan mudah pelaku dibekuk. Berkat peran serta dari masyarakat, jadi masyarakat juga aktif memberikan laporan, baik itu informasi maupun setiap kejadian, sehingga itu mempercepat proses kita untuk melakukan pengungkapan. Jadi peran serta masyarakat itu betul-betul sangat diperlukan. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini, ada tidaknya pelaku lain. Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan.